Oops. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Masya Allah, terima kasih Kayla. Berkah selalu ya Kayla ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi di cahaya hati Indonesia. Ibu masih semangat. Bu. Yeah. Bu. Yeah. Apa dengkul? udah tekuk kiri tekuk kanan ya. <gifat> Mudah-mudahan kesemutannya sakit dengkulnya jadi penggugur dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini tema yang mau kita bahas luar biasa banget ya. Ini pasti kita akan kena banget ya karena kita tidak pernah terlepas dari media sosial. Kita akan membahas tentang mencari maslahat dari sosmed. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Ahmad Ridwan. Namun sebelum kita bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al Ustadz Ahmad Ridwan, kita lihat yang satu ini. Sering di media. Sering. Iya, uh, suka main sosial media. Iya, sering. Iya, sering kok. Uh, sering. Kita lebih nambah wawasan, informasi, cuman nggak sedikit juga itu yang toxic buat diri sendiri kayak kalau ngelihat yang sumberan kita yang lebih dari kita tuh kayak suka nge compare diri sendiri, suka ke diri sendiri gitu. Kalau uh, menurut aku dari sosial media aku bisa dapat banyak banget informasi, terus aku juga bisa interaksi sama banyak orang. Itu sih. Menurut saya uh, sosial media ini uh, berguna banget ya uh, dari segi positifnya yaitu membantu kita untuk uh, ber, uh, menghubungi satu sama lainnya, uh, lalu juga uh, melihat-lihat informasi mengenai berita-berita yang ada di sosial media kayak gitu. Lagi di zaman sekarang ya kan uh, siapa sih yang nggak membutuhkan media sosial kayak gitu menurut saya sih seperti itu. Uh, manfaatnya kita bisa tahu uh, tentang perkembangan atau kabar uh, apa kabar yang terbaru sih. Paling kayak gitu kabar, kabar terbaru dari uh, dari dunia entertain um, mempermudah sih mas intinya kayak ya kita bisa tahu kan teman-teman kita yang jauh kayak gimana keadaannya terus selain itu juga buat belanja belanja gitu dia gampang juga sih mas kayak banyak rekomendasi dari sana gitu menurut aku uh, tempat nyari temen sih bersosialisasi di sana juga iya baik itu pendapat pendapat dari berbagai macam pandangan ya Bagaimana sih ilmunya supaya kita menggunakan media sosial menjadi masalah buat kita? Langsung saja kita akan sikapi tema kita mencari maslahat dari sosmed bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al ustadz Ahmad Ridwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa Berbicara tentang sosial media, maka kita pasti akan membandingkan dengan keadaan sebelum dia muncul. Bagaimana sesungguhnya tatkala dia muncul dan bagaimana saat dia belum muncul. Pasti ada sisi salbiat dan ijabiat. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, bagi seorang muslim tatkala dia berbicara tentang kemaslahatan, maka kita tahu bahwa sesungguhnya seorang muslim dalam hidupnya mencari masalih dunyawiyatan kanat atau Maslahat dunia dan maslahat akhirat. Karena hidup kita tidak berhenti sampai di sini. Nah, bagaimana sesungguhnya tatkala kita bicara tentang masalah... yang ada pada sosial media? Maka ini menjadi sebuah hal yang harus kita bahas secara mendalam. Lihat misalkan kalau kita bicara tentang sisi baiknya, sisi baiknya masya Allah tabarakalal rahman banyak sekali yang tadinya mungkin putus kontak begitu masuk ke dalam jejaring media sosial eh, atas nama alumni sekolah A atau kampus B, begitu ya atau apapun yang menjadi clue atau kalimat kunci kita bisa mendeteksi termasuk namanya. Nah, karenanya saat kita tahu bahwa ada sisi maslahat, bagaimana cara mendapatkannya? Yang pasti apa yang kita kerjakan di dalam sosial media sejatinya itu yang kita lakukan dalam sosialisasi kita setiap hari. Dalam arti kalau dia baik maka Allah ganjar dengan kebaikan. Kalau dia baik, maka side effect atau efek sampingnya pasti juga akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Karena Allah mengatakan hal jaza ul ihsan. Enggak ada balasan kebaikan illal ihsan, kecuali kebaikan juga. Betul ya? Maka saat kita memposting, saat kita berselancar, saat kita melakukan sesuatu aktivitas dalam sosial media, kalau baik, Allah akan ganjar. Karena dia hanya sebatas fasilitas, dia hanya sebatas alat, dia hanya wasilah, yang mana sekali lagi hukum wasilah mengikuti hukum tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya baik. Insya Allah, dia menjadi fasilitas sarana wasilah yang baik, dan Allah akan mengganjar dengan yang baik pula. Tapi sebaliknya kalau itu adalah tidak baik. Contoh nih. Sosmed dibuat untuk apa? Ngerumpi. <laughs> Waduh, ya. Grup rumpi semua orang. Wah, habis dah, ya. Dari mulai judul, pemilihan judulnya, diksinya, katanya saja sudah bahaya. Betul ya? Karena dari mulainya adalah bagaimana seseorang itu memilih ini yang akan menggerakkan dia menuju action atau perbuatan. Bukankah kita pernah mendengar ada ucapan kita akan bergerak menuju apa yang mendominasi pikiran kita. Ini contoh nih, pikiran kita, oh wow, dia bakalan begini. Ini kesan yang diarahin sama Allah. Gitu ya. Tapi kalau pikiran kita yang positif, yang baik-baik, niscaya Allah akan menggerakkan dan mempermudah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah al uh, di surah apa namanya? Uh, di surah al Allah mengatakan di dalam ayatnya Allah akan mempermudah. Lil yusra. lil Akan dimudahkan dalam hal-hal baik. Gitu. Nah, karena ini tadi adalah dua hal seperti dua mata bagi pisau. Istilahnya ya, bisa berbahaya kalau di tangan para penjahat. Tapi kalau dipegang oleh master chef, dia akan menjadi cita rasa yang enak. Betul nggak Bu? Pisau itu, betul ya? Betul. Coba, tapi kalau dipegang sama penjahat, buat nodong, ya buat apa. Begitupun sosial media. Kalau di tangan orang-orang yang takut Allah, mau dia di mana, mau dia kapan, mau dia bersama siapa, maka muraqabatullah, Allah akan terus memonitor dia. Oh, ini nggak benar nih. Oh, ini, ini. Enggak ah, enggak jadi posting. Gitu ya. Bahkan jangan-jangan pada saat dia ingin posting, Bismillah. Bismillah dulu dia. Nah, ada sebuah ungkapan menarik dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Maksud pernah mengatakan begini. Radiyallahu anhu arda, Kul khairan tagnam. Berkata yang baik, kau akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dari apa yang kau ucapkan. Au taskut an syarrin, taslam. Atau kau diam dari berkata yang buruk. Atau kau diam, kau jaga dari berkata yang buruk taslam. Kau akan selamat. Wa illa fa'alam annaka satandam. Kalau enggak, jangan coba-coba. Kenapa? kalau enggak mau terbakar jangan main api. Kalau takut akan tenggelam, takut akan badai jangan berumah di tepi pantai. Gitu kira-kira. Jangan coba-coba main api kalau takut terbakar. Kenapa? Kalau kau tidak bisa menjaga lisanmu untuk bertutur kata yang buruk, maka fa illa wa illa fa'lam fa annaka Kau akan menyesal. Dalam sebuah riwayat dari Al-Bukhari radhiyallahu anhu arzah, disebutkan dalam kitab sahihnya Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal rajula la yatakallam bi la yulqi biha balan. Ada seseorang yang kalau dia upload, dia posting, dia ngomong, dia komen, la yulqi biha balan, enggak dia gubris panjang, enggak dia pikirin efeknya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia akan terjerembab, dia akan dimasukkan, dia akan dihempaskan. La yulqi biha balan. Apa katanya? فَيُلْقَى Dia akan diceburin kalau kata orang Betawinya. Dia akan dijeblosin, dia akan dijerembabkan. Dia akan ditenggelamkan sejauh perjalanan 70 tahun ke dalam neraka. La ilaha illallah. Ngeri gak bu? Ngeri banget. Gara-gara omongan yang gak dia pikirin panjang. Maaf, sebelum kita ucap, sebelum kita posting sebelum kita komen itu ucapan milik siapa? Milik kita, betul ya? Tapi begitu keluar dari lisan kita, begitu kita unggah di sosmed kita, itu sudah milik rame-rame. Hati-hati itu. Kadang banyak yang nggak sadar di situ. Kalau belum kita unggah, video masih milik kita. Tapi kalau sudah kita upload, itu milik bersama udah. Sebelum kita ketik, itu ucapan milik kita. Tapi kalau sudah kita ucapkan, itu enggak milik kita lagi. Makanya disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, ma min qawlin illa hatid. Tidak ada satu lafaz pun yang terucap dari lisan kita, di sisi kanan kiri kita itu sudah ada apa? Raqibun atid yang akan mencatatnya. Harusnya ini yang menjadi rem kita, ini yang akan menjadi apa namanya pemerhati kita. Jangan ngomong sembarangan, jangan posting sembarangan, jangan komen sembarangan, ya kan? Yang enggak penting kata Rasulullah sallallahu alaihi yu'minu billahi wal akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, khairan aw liyasmut." Bertutur yang baik, komen yang baik, posting yang baik, kalau enggak apa? Diam, betul enggak? Nah. Mendingan diam kalau enggak bisa. Kalau masih bisa bagi resep, ah <laughs> boleh ya resep nasi uduk terbaik di dunia boleh gitu itu contoh kemudian apa namanya resep ayam goreng terenak boleh kan manfaat maslahat tapi kalau enggak falyasmut kata Rasulullah diam kenapa karena diam lebih membuat kita selamat ketimbang seseorang itu nekat untuk bertutur satu ketika Tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada seorang yang bernama Muaz ibn Jabal sambil menunjuk lisan, sambil menunjuk lidah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyiduna Muaz ibn Jabal, gara-gara lisan ini, ya hal ya nas. Tidak ada yang menyebabkan seorang itu dijatuhi oleh Allah atau dijatuhkan, dijerembabkan, dimasukkan kecuali manakhir al-sinatihim. Nih, lisan nih. Lisan. Makanya lebih dia lebih kalau sudah menyayat, dia lebih pilu daripada sembilu. Betul gak? Emang pernah? Emang pernah ditutup sembilu? Enggak, jangan sampai insya Allah. Tapi sakitnya itu sampai di mana bu? Di sini sakitnya, betul gak? Lisan gak bertulang, tapi kalau sudah ngomong, aduh. Lebih pedas dia dari level tertentu kalau kita makan cabai itu ya. Hati-hati dengan lisan. Sahabat dulu, kalau nggak penting diam. Sahabat dulu kalau enggak ada manfaat diam. Sahabat dulu kalau enggak ada masalah diam. Kenapa dia tahu ayat ke-12 dari Quran surat 36. Surah Yasin posisi kiri paling bawah. Kata Allah subhanahu ta'ala. Inna nahnu nuhil Kami zat yang menghidupkan yang telah mati kata Allah. Wa naktubu ma Dan kami catat apa yang mereka persembahkan. Nih dia fulan posting ini, nih fulanah nulis ini, nih komen ini, nih upload ini, video diunggah ini. Wanak tubuh maqaddamu kata Allah kami catat. Wa asarohum, hati-hati nih kalimatnya nih. Wa asarohum dan side efeknya dan pengaruhnya setelah itu. Wa fi imamin mubin. Semuanya kami catat di lauhul mahfuz dengan rapi. Ada orang bilang ini bodoh amat akun-akun gue -akun ini. Kan gitu ya. Kalau ibu merasa itu akun ibu, gembok sendirian. Orang lain gak lihat, betul gak? Ya udah, <gudu> ntar kalau lagi kangen baca lagi, kan gitu. Oh kemarin nulis apa nih, baca lagi, lihat lagi. Gitu ya. Tapi kalau ini adalah hal yang berkaitan dengan masyarakat luas, kemaslahatan dan kemadorotan mereka, hati-hati. Jangan memposting, jangan mengunggah kecuali yang manfaat. Itu ingat sekali. Kenapa? Karena kalau kita sadar bahwa itu bukan cuma selesai di dunia, tapi kita akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat, ini yang lebih ngeri. Ini yang lebih berbahaya. Itulah karenanya apa? Harus hati-hati, harus waspada, harus teliti, harus eman-eman jaga lisan. Begitu Bang Ali ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masya Allah. Ya, kadang-kadang memang, uh, media sosial ini bisa jadi ladang amal, bisa jadi ladang maksiat. Dosa ya, guru? Ya, malah jadi dosa jari. Ya, heeh, uh -uh. udah gitu yang Namanya jejak rekam media sosial atau elektronik itu gak pernah putus, kan? Ada terus. Ya Allah. Apalagi kalau sudah di-download orang. Aduh. Aduh. Susah kita susah beneran deh. Nih ibu nih melakukan tindakan auzubillah min zalik. Uh. Orang udah download 2 juta orang. Download. Aduh gimana. Habis itu kesimpen terus ya. ya Allah. Aduh. Kita bahkan udah meninggal nih Bang Ali. Uh -uh. Udah meninggal nih kita. Kita belum sempat ngapus-ngapus ngeri gak bu? Uh. Orang masih nonton. Masih orang masih lihat. Orang masih baca ngeri. <susuk> uh, Inzalik, ya Ustuk Jadi benda -benda. Uh, lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial ya guru ya. Pat. Uh, yang Pat. jelas kalau misalnya mau di-share yang baik-baik. Ah, munafik, biarin aja daripada nyebar dosaan gitu aja guru ya. <susuk> <suk> <suk> daripada gitu guru ya. <suk> Baik terima kasih guru ilmunya. Sama, 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 Aduh yuk sama-sama jadi ilmu buat kita semuanya. Sehingga akhirnya kita lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Dan kita juga bijaksana dalam menyikapi media sosial ya. Baik. Ini dia, ini kita akan membahas tentang hukum perselingkuhan. Masya Allah, yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Fikri Aziz Kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.